Basari Pancuran Mas terletak di Purbayasa, Purbalingga, Jawa Tengah. Wisata andalannya adalah akuarium eksotik, waterboom, kemudian ada penangkaran burung, kemudian ada penangkaran rusa, dan terapi ikan. Nah, di sini ada juga awetan dari aneka macam hewan laut. Nah, ini adalah akuarium eksotiknya berupa akuarium yang bentuknya jumbo besar karena diisi oleh ikan-ikan raksasa. Di antaranya adalah ikan Arapaima gigas. Ikan Arapaima gigas ini adalah merupakan ikan air tawar yang terbesar di dunia. Ikan ini didatangkan dari Amerika Selatan. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat sebesar 200 kg. Ikannya dipelihara di kolam ini. Coba kita lihat apakah kita bisa beruntung untuk melihat penampakan dari ikannya itu. Nah, ini coba kalau kita lihat dari samping ya. Ini kolamnya agak-agak tidak jernih, jadi penampakan dari ikannya nggak begitu jelas kita lihat. Ada juga akuarium yang unik nih, terletak di atas, jadi di atap di sini kita jalan, kemudian kita bisa melihat aneka ikan di samping dan di atas dari jalan yang kita lalui. Ikan yang ada di sini juga unik-unik ya, dan cukup lumayan besar-besar juga. Di sini sangat menarik sekali. Kita bisa jalan melalui lorong ini, kemudian kita bisa melihat aneka ikan di atas, kemudian di samping kanan kirinya. Kalau ingin menjalankan ibadah, ada ini masjid baru di dalam komplek wisata ini juga, namanya Masjid Asafira, yang sangat bagus karena terletak di atas danau. Kita bisa menjalankan ibadah sambil melihat pemandangan di atas danau. Demikian kunjungan kami di Purbasari Pancuran Mas. Silakan berkunjung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.